Hai guys. Jadi hari ini spesial banget karena kita mau melakukan satu kegiatan yang pastinya ramai banget. Tapi sebelumnya kenalin, nama aku Caca. Nama aku Peter. Kita dari Manajemen Informatika. Nah hari ini spesial banget nih, ada apa nih? Nah hari ini kita ada di Likmi Chit Chat edisi games. Nah kira-kira kita mau ngapain nih kak? Nih yang pertama kita akan main namanya Ranking 1. Sebelum mulai, aku bacain rules-nya dulu ya. Di sini kalian bakal jawab 15 soal dari 3 level yang berbeda. Ada easy, medium, dan hard. Nanti akan diberikan waktu untuk menjawabnya. Udah siap? Siap. Yang pertama, pertanyaannya, sebutkan sila ketiga dalam Pancasila. Dalam hitungan ketiga, balikin bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Persatuan Indonesia. Oke, betul. Untung aja kalau PKN baik kurangin nih. Mikir lu, satu. Yang kedua, sungai terpanjang di dunia apa? Satu, dua, tiga. Amazon. Nio. Peter benar. Lanjut, warna merah dicampur biru jadi warna apa? Satu, dua, tiga. Ungu. Betul, Peter. Yeay. Salahin kali. Oke, Ci, siap. Lanjut, apa negara yang punya ikon kepala singa dan dari mulutnya mengeluarkan air? Satu, dua, tiga. Singapura. Betul. Lanjut ya. Jumlah warna pelangi ada berapa? Satu, dua, tiga. Tujuh. Delapan. Caca, benar. Oke, di babak ini Caca memperoleh 3 poin dan Peter 4 poin. Mantap. Babak berikutnya, siapa penemu telepon? Oh. Duh, bentar ya. Udah? Satu, dua, tiga. Alexander Graham Bell. Betul. Tadinya mau Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Ya Allah. Pertanyaan kedua, rumah adat apa yang ada di Provinsi Sumatera Barat? Satu, dua, tiga. Rumah Gadang. Gadang. Rumah Gadang, benar. Hampir rumah Padang. Padang, rumah makan Padang sih. Lanjut, eja kata entrepreneur. Udah, balikin ya. Satu, dua, tiga. E-N-T-E-R-P-R-E-N-E-E-U-R. Entrepreneur. Sayang sekali, dua-duanya salah. Entrepreneur. Oke, karena nggak ada yang benar, skornya tetap 2 sama ya. Lanjut, ini pertanyaan terakhir di babak ini. Nama mata uang Yordania. Yordania. Pada guru sejarah saya, mohon maaf ya. Apa Yordania? Oh, Yordania. Udah? Balikin ya. Satu, dua, tiga. Dolar rupiah. Dan jawabannya adalah dinar. Oke, jadi di sesi ini skor kalian 2 sama. Yeay. Ini babak terakhir.
Pertanyaan pertama, apakah ibu kota Amerika Serikat? Sudah siap? 1, 2, 3. Washington. Los Angeles. Caca benar. 1. Washington. 1-0 ya. Lanjut, pertanyaan nomor 2. Candi Borobudur didirikan pada masa kerajaan apa? Oke, dibalik ya. 1, 2, 3. Majapahit. Buddha. Dan jawabannya Mataram Kuno. Jadi di pertanyaan ini kalian gak dapat skor ya. Lanjut, hewan terkecil di dunia itu apa? 1, 2, 3. Amuba. Amuba. Dan jawabannya benar. Makasih guru bio saya. Ya kayak gini tahu gitu. Skornya 2-1. Lanjut, sumpah yang diucapkan Pati Gajah Mada. Aku bukan anak IPS, jadi gak ada sejarah. Sumpah. Sumpah pemuda. Bentar Ci. Oke, dibalik ya. 1, 2, 3. Palapa. Strip. Peter gak jawab ya. Dan jawaban Caca benar. Sekarang skornya 3-1. Lanjut, soal terakhir. Rempah yang terasa pedas, buat hangat tenggorokan, dan punya varian warna putih dan merah. Apa itu? Ya, gak tahu. Semoga lulus materi chef. Semoga jadi tetap mantu idaman. Oke, dibalik ya. 1, 2, 3. Lada. Jahe merah. Caca lada. Peter jahe merah. Peter benar. Benar. Yes. Kalau dilihat dari skornya, skor kalian 8 sama. Tas dulu, oh, iya. Tas dulu. Mantap. Mantap. Karena skornya sama, aku mau kasih pertanyaan terakhir nih. Apa kepanjangan dari pramuka? Oke, kita balik ya. 1, 2, 3. Raja Muda Karana. Pemuda titik-titik-titik. Jawaban yang benar adalah Raja Muda Karana. Keren, keren. Sekarang skornya 9-8. Selamat untuk Caca. Karena Peter yang kalah, Peter akan menerima hukuman. Hukumannya adalah menirukan 3 wajah meme. Dari kita hari ini, buat teman-teman yang punya ide atau saran kita main game apa ke depannya, jangan lupa buat komen ya di bawah ini. Thank you teman-teman yang udah bermain sama kita, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube Steamy Click Me di bawah ini ya. Oke, sekian video dari kita. See you next video. Bye-bye.